Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat ayam geprek sambal mata. Ayamnya renyah dengan sambal mata, rasa bawang dan sereh yang berpadu jadi satu. Cobain deh, pasti nagihin. Tonton terus hanya di Dapur Kak. Like and subscribe. Pertama-tama kita buat ayam gorengnya. Siapkan 300 gram ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Lalu siapkan 1 mangkok air dingin. Siapkan juga 1 bungkus tepung bumbu instan dan 1 sendok makan terigu. Pertama-tama campurkan tepung bumbu dengan terigu. Kemudian aduk yang rata. Selanjutnya, satu persatu masukkan ayam ke tepung tadi. Baluri semua sisinya dengan tepung ya. Kemudian celupkan ayam ke air dingin. Lalu masukkan ayam ke tepung kering lagi. Bolak-balik ya supaya tepungnya menempel pada ayam. Selanjutnya, celupkan ayam lagi ke air dingin. Terakhir, masukkan ayam ke tepung kering lagi. Balurkan ayam dengan tepungnya sambil ditekan-tekan ya. Kemudian, sisihkan dulu, taruh di wadah. Lakukan hal yang sama untuk semua ayamnya ya. Masukkan ayam ke tepung kering, celupkan ke air dingin. Air dingin ini bisa membuat adonan tepung jadi elastis ketika digoreng, sehingga tekstur ayam gorengnya menjadi renyah. Lalu balurkan ayam ke tepung kering lagi. Selanjutnya, celupkan ke air dingin lagi. Terakhir, masukkan ayam ke tepung kering. Baluri ayam sambil ditekan-tekan ya. Nah, ayamnya siap digoreng. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu ya. Lalu masukkan ayamnya. Jangan lupa dibalik ya supaya ayamnya matang merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, sekarang kita buat sambal matahnya. Siapkan 100 gram bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu siapkan 2 buah serai yang sudah dipotong kecil-kecil, 3 siung bawang putih, 3 lembar daun jeruk purut yang sudah diiris dan dibuang batang tengahnya, 3 buah cabai rawit, kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan. Kemudian siapkan jeruk nipis juga. Siapkan juga 30 ml minyak goreng, setengah sendok teh terasi, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh gula. Setelah bahannya siap, kita siapkan minyak. Masukkan terasinya. Lalu masukkan bawang putih. Tambahkan serai. Kemudian tumis hingga harum. Setelah harum, matikan kompornya ya. Kemudian siapkan mangkok, masukkan bawang merah. Kemudian masukkan daun jeruk. Masukkan cabenya. Masukkan tumisan terasi, bawang putih, serai. Lalu masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Aduk yang rata supaya semuanya tercampur rata.
Nah, terakhir tambahkan jeruk nipisnya ya. Tambahkan sesuai selera. Lalu aduk rata kembali. Alhamdulillah, ayam goreng sambal matahnya siap dinikmati. Disajikan dengan tambahan lalapan dan nasi yang hangat, cocok untuk disajikan bersama keluarga. Mudah bukan? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.